السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خيرة الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدت حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم يا رب المستضعفين اللهم يا رب الشهداء والصديقين اللهم يا قاسم الجبارين bulan suci Ramadan bulan syahadah سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. Dalam sebuah riwayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fauqa kulli dzi birrin birrun illa asyhadata fi sabilillah, atau dalam riwayat yang dimuat dalam Al-Kafi juz 2 halaman 348 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda fauqa kulli dzi birrin birrun, di atas setiap kebajikan ada kebajikan lagi, hatta yuktal, kalau dalam riwayat yang saya baca pertama, dalam setiap di atas setiap kebajikan ada kebajikan yang lebih utama lagi kecuali syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini, di atas setiap kebaikan ada kebaikan lagi, hatta yuktala rajulu fi sabilillah, sampai seseorang itu terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qutila fi sabilillah falaisa fawqahu birrun, setelah ia terbunuh di jalan, kalau ia terbunuh di jalan Allah taala, tidak ada lagi kebaikan yang lebih utama dari itu. Nah, dalam penggalan di antara doa-doa yang dibaca di bulan suci Ramadan, termasuk juga dibaca di bulan Rajab, itu ada kalimat as'aluka khaira ma tas'al. Kita memohon kepada Allah Ta'ala. Dalam berdoa itu, kita memohonkan apa yang kita inginkan, tapi pada saat yang sama, kadang kita tidak memohonkan apa yang paling baik untuk kita. Atau dengan kata lain, kita tidak punya, saya tidak punya keberanian untuk memintanya. Dalam satu penggalan doa itu, pernah saya bincangkan juga dengan Allah Yarham, Ayahanda tercinta, ada satu kalimat yang memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala jadikan kematianku, Allahumma ja'al mamati qatlan fi sabilik, terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dalam tanda petik tidak punya keberanian itu, maka dalam doa-doa di bulan suci ada kalimat, aku memohon kebaikan ya Allah yang aku sampaikan, yang aku ungkapkan, maupun yang tidak aku ungkapkan. Di antaranya itu adalah
terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di atasnya tidak ada yang lebih utama lagi. Keutamaan syahid di jalan Allah taala ini tergambar pada saat-saat terakhir Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah yang Allah taala karuniakan begitu banyak keistimewaan, fadilah, kemuliaan, kedekatan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya mengucapkan kalimat ini satu kali seumur hayat penuh kesucian beliau. Dan itu diucapkan ketika beliau jatuh dalam sholat, dipukul orang dari belakang, dihantam orang dari belakang, dan itu mengantarkan beliau pada derajat utama kesyahidan, yaitu kalimat Fustu warabbil Ka'bah. Demi Tuhan yang memelihara Ka'bah, aku beroleh kemenangan. Kalimat itu tidak sekali ucapkan pada saat ia beriman pada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat Sayyidina Ali berbaring di peraduan baginda Nabi di malam hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ia menggantikan baginda Nabi di peraduan dan bangun di pagi hari, atau orang sebetulnya Sayyidina Ali tidak pernah tertidur malam itu. Ketika orang-orang Quraisy datang merangsek rumah baginda Nabi, menemukan ternyata baginda Nabi sudah pergi dan yang ada di pembaringan di peraduan itu adalah Sayyidina Ali, mereka memukuli Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tidak pernah berkata Fustu warabbil Ka'bah. Sayyidina Ali juga tidak pernah berkata Fustu warabbil Ka'bah ketika dipersaudarakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada aqdul ukhuwah. Atau ketika ia tegak berdiri di perang Badar, tegak berdiri di perang Uhud, Sayyidina Ali tidak berkata Fustu warabbil Ka'bah. Atau ketika meminang putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika mendobrak benteng Khaybar, atau ketika berdiri di Hunain, ketika menaklukkan Amr bin Abil Wud, dan seluruh catatan kesatriaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, beliau tidak menyampaikan kalimat Fustu warabbil Ka'bah. Satu-satunya saat ketika kalimat Fustu warabbil Ka'bah itu disampaikan adalah ketika dalam sholat seseorang memukul kepala suci beliau dari belakang. Dalam saat ketika menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh dirinya ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, barulah Sayyidina Ali berkata Fustu warabbil Ka'bah. Dan karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah adalah pemimpinnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, menjadi teladan bagi kita semua, ada harapan, ada keinginan yang Allah Ta'ala, ada tujuh karunia yang Allah Ta'ala khususkan bagi orang yang mati syahid. Yang pertama, tetes darah yang pertamanya adalah ampunan untuk seluruh dosa-dosanya. Lalu ia akan dibaringkan, diantarkan oleh para malaikat dan hurul in ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, dikenakan pakaian yang surgawi dengan harum mewangian surgawi, dan diperlihatkan kepadanya kedudukan di surga nanti. Lalu izin untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang dicintainya, dan ampunan atas dosa-dosanya. Jadi meskipun berat kalau kita tidak dalam tanda petik berani memohonkan syahadah itu. Allahumma ja'al mamati qatlan fi sabilik. Mohonkanlah kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kebaikan yang aku sampaikan dan kebaikan yang engkau jauh lebih mengetahuinya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali tahirin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wa ma taufiqi la billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau orang mencintai seseorang, dia akan mematuhi apapun yang diperintahkan oleh orang yang dicintainya. Demi orang yang dicintainya, dia akan mematuhi. Bahkan bukan itu saja, kalau orang mencintai seseorang atau sesuatu, seperti kata Nabi, dia akan membentuk tingkah lakunya persis seperti orang yang dia cintai itu.
He wants to be like him atau like her. Bukan saja she wants to be like him, she wants to be him. Dia pengen jadi dia lah, jadi seperti yang dia cintai. Di dalam urusan cinta kepada Rasulullah itu, kalau tak sayang, kita tak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mencintai Rasulullah, kita tidak akan mengenal dia. Jadi kita tidak akan mengenal sunnahnya kalau kita tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang itu kalau mencintai tadi seseorang, dia akan membentuk perilakunya seperti orang yang dia cintai. Karena itu kalau orang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bisa tahan tidak tidur, bisa tahan tidak tidur bermalam-malam pun. Sekiranya dia disuruh membaca solawat munfarijah 4444 kali, dia bisa bertahan tanpa mengantuk sedikit pun. Kalau dia membaca solawat itu dengan penuh kecintaan. Orang juga kalau mencintai seseorang, dia akan membentuk perilakunya seperti orang yang dia cintai. Kalau anak kita mencintai Michael Jackson, bayangkan, bukan sudah menempelkan gambar-gambar Michael Jackson, dia sudah pesan baju pun yang mirip baju yang dipakai oleh Michael Jackson. Kalau ada seorang perempuan sangat mengagumi dan mencintai Demi Moore, dia akan mengubah bentuk rambutnya seperti rambut Demi Moore. Bahkan cara bicaranya saja akan mengikuti cara bicara Demi Moore. Dulu pernah ibu-ibu di seantero Nusantara ini terpesona oleh sinetron dari negara Amerika Latin itu, yang Maria Mercedes itu, Maria Mercedes. Itu saya lihat ibu-ibu penggemar Maria Mercedes udah mulai menata rambutnya seperti Maria Mercedes. Dan kalau dia menyatakan tidak juga kan, kalau tidak Indonesia kan tidak gitu. Tapi karena Maria Mercedes itu mengatakan tidaknya dengan mengangkat bahunya, tidak. Itu ibu-ibu juga dalam arisan nyebut tidak udah ngangkat bahunya. Tidak gitu ya. Semua meniru tokoh yang dicintainya. Dan karena itu kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan berusaha meniru seluruh tingkah lakunya. Jadi kita pun hanya mudah mengikuti sunnah Rasulullah apabila kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.